jauh-jauh kelihatan orang Chinese gitu. Iya. Kalau mama kayak kelihatan orang Chinese sih. Iya. Kamu udah matanya agak hitam, kamu putih. Maksud sih? Iya. Kalau menurut aku warna itu, apa muka aku hitam? Papa Jawa sih, mama Sunda putih. Enggak tahu. Enggak tahu kamu ke sana. Belum emang asli di Jakarta. Kan di sini aja. Yang di sama itu lebihannya sama. Ini lebih ke untuk kami apa vlog aja. Nanya apa? Naik apa? Oh, naik mobil. Oke. Jadi ya awalnya gini, ini kan gue lagi mau syuting kan, abis syuting gitu. Terus karena semua teman gue lagi main ice skate, jadi otomatis gue pergi mondar-mandir dan kebetulan HP gue lagi rusak. Jadi gue cuma bermodalkan kamera aja. Nah udah bermodalkan kamera, akhirnya gue mau ke Central Park gitu, sebelahnya Taman Anggrek gitu. Nah di sisi lain, ketika gue main di pas Central Park, itu kan ada tamannya. Gue didekatin sama om lah. Gue udah merasa curiga soalnya pas gue lagi mau foto-foto ikan-ikan, ternyata gue dideketin, maksudnya dia tuh mau kenalan sama gue gitu. Cuman kan karena memang gue nggak tahu, ya udah akhirnya kayak, udah gue cek aja. Terus kan akhirnya gue duduk di tempat ikan-ikan juga kan, akhirnya. Nah udah kayak gitu, ternyata om itu masih ada lagi dan dia nggak deketin gue, dia tuh kayak ngajak ngobrol gitu ke gue. Terus gitu kayak ngajak ngobrol, tinggal di mana, kerja di mana, terus kayak kuliah atau enggak gitu dan lain-lain, kayak tentang diri gue lah, kayak orang diinterogasi gitu lah. Nah, gitu dia cerita lah apa tentang pribadi dia juga gitu, soal dia kerja di mana, terus dia itu asli mana dan lain-lain lah, pokoknya gitu. Dan lo mau tahu dia bilang apa? Dia minta tukeran nomor WhatsApp kayak sama gue, guys. Gue tuh takut kejadian, soalnya udah 4 kali, guys. Gue udah 4 kali terulang kan sama om juga, maksudnya gak ada kas lain om gitu. Gue tahu tujuannya dia tuh untuk kayak misal liburan bareng sama teman-temannya dia masa iya anak-anak sementaran gue, om-om semua kali, om-omnya semua, tante-tante semua, terus kemainnya sama om-om juga, nggak soal sih, cuman kan maksudnya ya realistis aja sih bun, realistis aja. Kalau sama gue kayak gimana sih lu, ya realistis aja umur gue 21 tahun itu main sama om-om lo ya, umur kayak orang lebih 40-an ke atas gitu. Kayak kalau berduit nggak apa-apa ya, canda duit. Sebenernya gini, gue tuh juga agak trauma soalnya udah keempat kalinya sama yang ini, gue tuh dideketin sama om gitu. Padahal nih, baju gue tuh cuma simple. Gue ke mall tuh gue cuma pakai gini doang, pakai kaos nih, kaos t-shirt, pakai sendal sama celana ini, celana pendek, udah. Dan tiba-tiba ada om yang gak deketin gue, kayak apa mau mancing. Gue juga normal-normal aja, gue juga formal-formal aja ketemu sama apa jalan-jalan sendirian. Terus apa yang bikin memikat om-om itu bisa deketin gue? Ya ampun, gue juga takut. Nih, kalau nggak percaya nih, gue tuh dikasih nomor WhatsApp, guys. Tuh, namanya Ang deh, kayak BCA sendiri. Gue juga kaget, maksudnya kayak gue juga bingung sendiri kenapa itu om-om bisa ngedeketin gue. Gue kan juga untung aja gue nggak ngasih nomor ke dia gitu. Cuman untuk kali ini untung aja nggak di unboxing, guys. Kan gue ngeri kalau di unboxing. Canda unboxing. Yaudah, thank you for watching the video. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Dan kayak gue harus lebih menjaga lah ya. Jadi jangan memancing. Kayak formal gak sih? Biasa gak sih langsung gue pakaiannya kayak gini aja gitu. Tapi anak gue pendiam. Ada aneh dengan muka gue. Kan gue jadi bingung. Semoga membantu. Bye.